Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel tentang Android 123. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan sedikit tips bagaimana cara daftar akun AdFly, teman-teman. Cara bergabung di situs AdFly. Oke, langsung saja. Yang pertama, kalian klik link yang ada di deskripsi saya ya, teman-teman ya. Dan akan diarahkan ke halaman browser seperti ini, teman-teman, atau Google Chrome atau browser yang lainnya. Baik, di bagian ini kita scroll ke bawah dan ada join now ya, teman-teman, di sini. Dan kita klik saja langsung, kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini, teman-teman. Langsung saja tuliskan nama kalian di sini. Contoh, kita ketika sudah selesai kita klik yang bawahnya, dan username kita bisa pilih, bisa tulis seperti ini ya, contoh. Dan untuk emailnya kalian bisa langsung masukkan email, dan untuk retype emailnya juga sama ya, masukkan email. Nah, selanjutnya kita masukkan password, teman-teman. Ini terserah kalian ya, untuk passwordnya silahkan isi password sesuai yang kalian inginkan atau yang mudah diingat ya. Contoh seperti ini. Oke, sudah selesai. Dan di bagian bawahnya lagi kita masukkan human check ya, teman-teman. Di sini ada LDUZDC ya, teman-teman. Kita masukkan saja untuk LDUZDC. Oke, sekarang centang ini. Nah, selanjutnya kita klik sign up. Baik, teman-teman, sudah berhasil ya. Dan di bagian sini kita cek email, teman-teman. Cek email kalian ya yang sudah didaftarkan di AdFly tadi. Oke, seperti ini. Dan di sini tidak ada. Kita masuk ke spam. Di bagian spam ada ya, AdFly seperti ini. Baik, kita akan klik, kita akan salin ini, teman-teman. Nah, kita salin. Dan kita sekarang klik link yang ada di sini. Nah, sekarang kita tempelkan kode yang sudah kita salin tadi di email, teman-teman ya. Kita klik tempel dan konfirmasi. Oke, akun konfirmasi sudah berhasil, teman-teman. Sekarang kita tinggal login di Google Chrome, atau di, kita coba dulu di Google Chrome ya, teman-teman ya. Kita coba di Google Chrome. Kita klik login. Oke, continue to web version. Oke, kita masukkan email yang sudah kalian daftarkan tadi seperti ini. Contoh, ini contoh ya, teman-teman ya. Dan untuk passwordnya juga kalian masukkan seperti ini. Kita login. Oke, teman-teman, sudah berhasil masuk ke situs AdFly. Baik, di bagian sini kita klik publisher ya. Ya, sudah publisher. Sekarang tinggal kita pendekkan URL. Caranya mudah sekali, teman-teman. Tinggal seperti ini. Contoh di sini saya akan menuliskan alamat google.com ya.
sini kita klik sharing. Nah, itu sudah pendek. Kita klik copy, teman-teman. Untuk mencobanya kita masuk di tab yang baru. Kita tempelkan link yang sudah kita pendekkan ya di AdFly. Kita klik dan hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Oke, baik. Kita sudah berhasil membuat akun AdFly, teman. Tinggal kalian login di aplikasi AdFly untuk Android, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Ini saya sudah login menggunakan akun saya, teman-teman, dan untuk penghasilannya ya lumayan lah buat beli-beli kopi, lumayan. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya pertemuan kita kali ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe kalian itu membantu channel kami untuk berkembang, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.